Sip, Salma Vina Sunan beri perlawanan, nyelekit saat disuruh tebak. Kembali dapat komentar Juli dari seorang netter. Salma Vina Sunan kini beri perlawanan menohok saat membalas komentar yang menyuruhnya untuk bertebak. Salma Vina Khairunisa atau Salma Vina Sunan menjadi salah satu selebgram yang kerap mendapatkan komentar nyinyir dan julid dari netizen. Hal ini tak lain imbas dari beberapa kontroversi yang sempat terjadi dalam hidupnya. Salah satunya keputusan Salma untuk berpindah keyakinan. Hal tersebut masih kerap memancing komentar miring dari sejumlah netizen di lapak Instagram pribadinya hingga saat ini. Salah satu nyinyiran haters terbaru pun kembali dibongkar oleh Salma melalui unggahan di Instastory miliknya. Hal ini terjadi setelah wanita yang juga akrab disapa Alma ini membuka question box di akun pribadinya. Salma mengaku kangen dengan penggemarnya dan kemudian membuka kesempatan untuk berinteraksi. Namun rupanya kesempatan itu justru dimanfaatkan oleh seorang netizen dengan meninggalkan komentar miring. Tak ada angin, tak ada hujan, netter itu mendadak nyinyir ke Alma dan memintanya bertobat. "Assalamualaikum, kapan taubat besti?" ujar netter tersebut. Alma yang dari dulu selalu memiliki cara untuk merespons netter kembali berikan jawaban yang kalem. Ia bahkan sempat lebih dulu menjawab salam yang dituliskan netter tersebut. "Waalaikumsalam," balas Alma mengawali. Namun seperti biasa, putri pengacara kondang Sunan Kalijaga ini memiliki jawabannya yang menohok setiap membalas komentar nyinyir netizen. Seperti kali ini, perlawanan, Alma pun bak akan membuat netter itu tak lagi berkutik. Alma langsung beri balasan nyelekit kepada netizen tersebut dengan melontarkan pertanyaan senada. Ia bak memberi pelajaran kepada netizen itu untuk tak asal menghakimi kehidupan orang lain sebelum bercermin dengan hidupnya sendiri. Kapan berhenti julid besti? Cetus Alma makjleb. Mending berhenti julid besti sebelum nyuruh orang tobat, tanda Salma Vina Sunan. Terlepas dari itu, bukan kali ini saja Salma mendapatkan komentar miring dari netizen di lapak Instagram miliknya. Namun Alma selalu memberikan jawaban balik yang bijak hingga menohok. Bahkan tak jarang respon Salma membuatnya mendapat dukungan dan pembelaan dari netter lainnya.